Seorang wanita maut selepas kereta yang dipandunya terlibat dalam kemalangan jalan raya dengan sebuah trailer yang membawa muatan sawit di Jalan Taiping, Kampung Pondok Tanjung Selama Perak malam tadi. Mangsa berusia 32 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kemalangan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabah Rodzi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu kira-kira jam 8.41 malam. Menurutnya, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Selama digerakkan ke lokasi yang jaraknya 27 km dari balai.